Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka mengakhiri safari politiknya di Nusa Tenggara Timur. Gibran menghadiri konser Indonesia Maju yang digelar di Waterpark Kupang. Konser Indonesia Maju, duet Capres Prabowo Subianto dan juga Cawapres Gibran Raka Buming Raka dimeriahkan sejumlah artis ternama ibu kota dan penampilan para seniman lokal Nusa Tenggara Timur, termasuk penyanyi Anmesh Kamaleng. Kehadiran Gibran disambut antusias masyarakat, termasuk ribuan relawan dan juga simpatisan. Gibran berinteraksi dengan masyarakat secara langsung yang menunggu sejak petang. Dalam sambutannya, Wali Kota Solo tersebut juga mengucapkan selamat kepada warga NTT yang merayakan Hari Natal. Selain hiburan musik, konser Indonesia Maju juga menyuguhkan penampilan para stand-up komedian serta para influencer termasuk juga YouTuber Edo Zell. Selamat Natal untuk yang merayakan.